kami dari pemuda Pasleman, Kecamatan Pasleman, gabung dengan PPK, PPS, sama pengurus BUMDes agar sudah apa namanya mengumpulkan, kita menyalurkan dari berbagai donatur. Mungkin ada beberapa yang dibutuhkan lagi, masih banyak lah karena korban di sini banyak. Ini juga kami berterima kasih kepada para donatur telah memberikan bantuan baik itu makanan, pakaian, dan lain-lain. Masih dibutuhkan beberapa yang sangat urgent, makanan, obat-obatan, pakaian, ya, minuman, dan yang lain-lainnya. Terutama dari obat-obatan, sekarang sudah mulai masyarakat terjangkit beberapa penyakit, terutama penyakit kulit. Ada juga yang kena diare. Kemudian yang dibutuhkan juga ini seragam sekolah, beserta perlengkapannya, ya, dan perlengkapan sekolah. Kalau di sini kegiatannya apa ya sih? Kegiatannya di sini ada pembagian pakaian, kemudian dapur umum, kemudian sembako nanti kita salurkan langsung. Jadi inisiatif dari teman-teman ini supaya bisa tersalurkan semua, makanya membuka posko di sini. Poskonya ada di Balai Desa Cilengkerang-Girang, Cilengkerang-Induk, Kecamatan. Makanya ada beberapa yang tidak tercover beberapa daerah. Kita langsung ke titik di mana terkena bencana. Kalau sekretariat di sini, teman-teman, sekretariatnya di mana? Di terletak di Desa Cilengkerang-Girang. Kalau arah dari Cilengkerang lurus, nanti ada pertigaan. Kemudian sebelah kiri itu ada SMP Negeri 1 Pasleman, sebelah kanan ada kantor kecamatan, ada lurus. Kemudian nanti di depan Puskesmas Kecamatan Pasleman, itu kantor sekretariat PPK Pasleman. Soalnya saya tidak akan ditanya, kurang-kurang. Makanya. Kurang-kurang, bener lah. Makanya nanti ada yang sepeda pelatih, ada yang apa lagi. Jawa Tengah. Ngambilnya ke sini. Ya. Ada di sini ada sukarela ya. Oh iya. Ya.